156. Sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini terus secara terus menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita buka usulan dari daerah untuk usulan baru. Kemudian mulai setelah hari ini data tersebut, data new DTKS tersebut bisa dibuka oleh siapapun melalui cekbansos.kemensos.go.id. Ini officially. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan.